Expo China ASEAN 2019 di Nanning, China memasuki hari kedua dengan delegasi Malaysia yang membawa syarikat tempatan terus giat mempromosikan produk dan perkhidmatan kepada pasaran besar China. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Hafiz Azaman di Nanning. Silakan Hafiz. Baiklah, terima kasih rakan tugas di studio. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ketika ini berada di Nanning, China, di mana hari ini memasuki hari kedua pameran Expo China ASEAN 2019 yang diadakan di sini bermula daripada semalam lagi sehinggalah pada 24 September nanti. Dan kita delegasi Malaysia terdapat 167 syarikat-syarikat kecil dan juga sederhana, termasuklah juga agensi kerajaan dan juga business chamber datang ke sini untuk mempamerkan produk-produk dan juga perkhidmatan Malaysia yang ada untuk tembusi pasaran China yang memang meluas. Dan untuk itu kita berada di Nanning dan juga di wilayah Guangxi di China ini untuk kita lihat bagaimana produk-produk tempatan dapat menembusi pasaran besar China lah. Dan di belakang sini seperti yang anda dapat lihat, orang ramai telah pun datang ke sini. Kalau saya difahamkan bahawa sekarang ini untuk dua hari pertama mereka hanya membuka kepada business traders terlebih dahulu sebelum dibuka pada orang ramai pada hari terakhir, itu pada 24 September. Tapi dalam keadaan yang begitu ramai ini pun dah menunjukkan betapa besarnya pasaran China yang ada. Dan seperti yang anda dapat lihat di sebelah kiri saya ini, pertunjukan tarian tradisional masyarakat Melayu dan juga mereka mempamerkannya, dan dia begitu dapat banyak sambutan ya. Masyarakat China mereka sangat suka dengan keunikan-keunikan yang ada di Malaysia. Dan di sebelah saya kalau anda dapat lihat, usahawan-usahawan kita sedang giat mempromosikan produk-produk mereka. Di sini ada terdapat ubat gigi Mumin. Dan juga kalau kita boleh tengok di sini terdapat juga barang-barang kosmetik daripada produk-produk Malaysia yang dibawa ke sini untuk dipasarkan ke negara China ini. Dan kita tahu sekarang ni sebentar tadi saya ada bertemu dengan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Dato' Isham Ishak. Beliau dah datang ke sini round-round tengok macam mana keadaan SME, macam mana keadaan produk Malaysia. Dia ada juga nyatakan bahawa ke Expo 2019 ini juga membantu mempromosikan tahun melawat Malaysia pada tahun 2020 nanti, itu tahun depan. Dan kita tahu Malaysia menyasarkan sebanyak 30 juta pelancong untuk datang ke Malaysia, dan kita harapkan ke Expo ini dapat membantu mempromosikan tahun melawat Malaysia daripada negara China. Dan di sinilah terdapatnya ke Expo juga terdapat banyak produk-produk yang kita bawakan untuk pasaran China, cita rasa mereka untuk kita nak kenal pasti. Dan sekarang ni saya nak jumpa seorang usahawan daripada yang mempamerkan produk mereka, Cik Faizul. Cik Faizul, terima kasih kerana sudi bersama dengan Sarawak ni. Mungkin sekarang ni hari kedua, bagaimana sambutan daripada masyarakat China berkenaan dengan produk yang dibawakan Cik Faizul, itu ubat gigi ya, ubat gigi. Okey, alhamdulillah hari ini sambutan sangat menggalakkan daripada pengunjung. Tak putus-putus sangat hari ini daripada semalam lagi, dua hari. Sangat supportive lah rakyat-rakyat daripada sini, daripada Nanning terutamanya. Yeah. Bagaimana, ini kali pertama setai kat Expo? Ya, yeah, kali pertama. Okey, jadi bagaimana strategi pemasaran untuk memikat hati masyarakat China untuk membeli produk ubat gigi? Mungkin dari apa yang diperkatakan kepada mereka untuk membeli dari segi kesihatannya ke, dari segi penjagaan gigi yang baik ke, macam mana? Okey, di sini kami membuat satu, yang pertama kita kenalah memberi senyuman. So kita kena ramah dengan mereka, tarik mereka ke booth, dan kita memberikan harga tawaran daripada Nanning ini. Dan kita memberikan tentang khasiat-khasiat daripada penjagaan gigi, ubat gigi dan ingredient yang kita gunakan untuk selamat untuk mereka gunakan. Okey. Macam mana pula dengan nanti mungkin sasaran pada akhir ke Expo 2019 ni? Mungkin Cik Faizul ada sasaran tersendiri? Mungkin ini membuka lebih banyak peluang business traders yang ada dekat sini, distributor untuk produk ini? Okey, saya di sini saya mencari importer dan wholesaler. Sebentar nanti kami ada business matching. Okey, dengan beberapa dengan importer daripada China. So kami berharap kami bukan saja buat dapat B2C, business to consumer, but kami mengharapkan kami dapat export ke Nanning ni, ke meluaskan pasaran kami ke peringkat antarabangsa lah, terutama di China.
Okey, baiklah, terima kasih banyak Cik Faizul. Yeah, itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada usahawan kita yang ada di sini, dan kita juga harapkan mereka dapat mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Madrid, iaitu bersamaan dengan tahun lepas 639.66 juta ringgit nilai jualan yang ditetapkan untuk tahun ini melalui KSPO 2019. Baiklah, saya rasa setakat itu saja laporan yang saya bawakan daripada sini. Teruskan mengikuti Explore Awan ini di semua platform kerana saya bawakan perkembangan lanjut terkini mengenai KSPO 2019 di Nanning, China. Sekian bersama saya, Afizal Zaman, bersama juru kamera Muhammad Nur Fitri, Muhammad Zainuri, Nanning, China, untuk Explore Awan ini.